chance to take a lead. He'll fancy himself from here. This could spell danger. Kimmich. Now it's Müller. It's Müller! Goal! Bayern Munich! The breakthrough strike! That was easy. Almost too easy. Well, it's pretty damning on the part of that defence, Peter, that he was allowed so much time and space. But I think you have to give credit where it's due. And it was a brilliant setup and finish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Meta Gaming. Halo gamer, apa kabar kalian? Sehat selalu, tetap ceria, dan tetap main game tentunya. Masih bersama saya kembali Hilmi. Kali ini saya ingin memberikan tutorial cara menggunakan skill di PES 2021 update 2022 dengan menggunakan analog kanan. Sebelumnya kalian setting dulu untuk kontrolnya ya. Yang paling penting di sini yaitu auto fan. Untuk part supportnya sendiri itu bisa kalian gunakan 2 atau 3 ya, terserah. Tapi di sini untuk part supportnya saya menggunakan 2. Nah, yang terpenting itu auto fan ini kalian on kan aja agar saat kalian menggunakan skill kontrol analog kanan itu lebih mudah. Itu bisa dilihat keterangannya di atas, automatical tentunya guys ya, agar lebih mudah tentunya. Jadi untuk settingan yang lain itu bisa kalian sesuaikan dengan game plan kalian tentunya. Oke, udah paham ya, langsung aja kita akan menuju ke tutorialnya. Ya udah hampir satu minggu saya tidak update atau upload ya, karena ada urusan. Makanya hari ini saya upload yaitu semua trik atau skill yang paling mudah ya, yang paling mudah aja yang sering digunakan para pro player tentunya. Untuk skill-skill yang lain yang agak ribet itu skip aja karena gak akan digunakan ya. Yang kita gunakan yang mudah-mudah aja, yang paling mudah untuk dipelajari juga tentunya. Langsung aja kita akan menuju ke kick off ya. Dan perhatikan gambar atau DS5 nya yang ada di pojok kiri ini ya, terutama fokus di analog kanan. Kita akan gunakan skillnya khusus analog kanan. Di sini kita akan pakai yang paling mudah aja, yang sering digunakan ya. Yang ribet-ribet itu malah bikin kacau game plan ya. Jadi nggak usah, kita skip aja. Kita bahas semua skill yang paling mudah aja. Ini menurut saya ya. Oke, langsung aja kita akan menuju ke skill yang pertama yaitu Rainbow Flick. Ya, ini skill cukup mudah. Kalian cukup tekan R3 dua kali atau tiga kali. Tapi kalian juga harus tahu timing atau posisi yang pas. Perhatikan jarak antara pemain dan lawan. Kalau kalian sudah merasa pas atau cukup, kalian cukup tekan R3 nya dua kali atau tiga kali, otomatis pemain akan melakukan skill Rainbow Flick. Dan eksekusinya bisa kalian gunakan pressing atau tendangan biasa tentunya. Jadi seperti itu.
Trik ini sangat mudah sekali dan bahkan setiap player PES mungkin banyak yang sudah tahu ya. Makanya saya taruh di pertama itu karena paling mudah guys, yaitu cukup tekan R3. Caranya gampang, tapi yang sulit itu timing yang pas tentunya ya, saat menggunakan skill Rainbow Flick ini sendiri. Kalau timingnya pas ya pasti enak guys, tapi kalau timingnya nggak pas ya meskipun kalian tahu caranya ya bakalan hancur ya. Makanya itu belajar untuk membaca timing yang pas tentunya guys. Ini adalah skill yang paling mudah, tapi untuk kalian gunakan untuk kiper itu rasanya agak sulit ya, kebanyakan bakalan ditepis. Kalau kalian gunakan skill ini untuk back bertahan atau pemain tengah itu masuk guys. Next, selanjutnya kita bahas yaitu skill yang paling mudah juga, yaitu double touch untuk melewati kiper atau melewati pemain back bertahan. Caranya cukup tekan analog kanan ke bawah ya, tekan analog kanannya ke bawah lalu tekan analog kiri maju ke depan guys. Jadi itu untuk cara melakukan trik double touch ya, untuk melewati kiper bisa, untuk melewati back bertahan juga bisa. Skill ini juga sering dipakai para pro player ya, ya karena skillnya cukup enak dan mudah. Cukup kalian gerakan analog kanannya ke bawah atau ke atas ya, lihat posisi kemana kalian akan bergerak dan lihat posisi lawan juga ke arah mana dia akan merebut bola. Kalau kalian rasa ke arah bawah ya bisa kalian gunakan analog kanannya ke bawah, analog kiri maju, atau juga sebaliknya kalian bisa gunakan analognya itu ke atas ya, baru analog kirinya ke bawah. Ini adalah salah satu skill yang paling mudah juga, yaitu double touch untuk melewati lawan guys. Jadi seperti itu, ini hampir semua anak rental mungkin juga banyak yang bisa ya. Ini skill yang paling mudah. Lalu menuju skill yang ketiga yang cukup mudah juga, yaitu roulette atau berputar. Kalian cukup tekan analog kanannya berputar ke arah jarum jam ya, perhatikan analog kanannya, kalian cukup putar ke arah jarum jam ya untuk melakukan berputar, lalu analog kiri maju ke depan guys. Jadi seperti itu untuk cara melakukan trik atau skill roulette atau berputar. Bisa kalian gunakan searah jarum jam, bisa kalian gunakan melawan arah jarum jam ya. Intinya putar analog kanan lalu analog kiri maju ke depan guys. Jadi seperti itu untuk menggunakan skill roulette berputar ya. Di sini saya gunakan analog kirinya itu searah jarum jam ya, baru analog kiri maju ke depan. Skill ini cukup mudah juga, bisa kalian gunakan ya. Ini trik yang ketiga ya, yang cukup mudah juga, recommended ya, asalkan kalian sekali lagi timing yang pas ya. Kalau timingnya pas ya enak ya, bisa melabui lawan atau melewati lawan, tapi kalau nggak pas ya tetap aja hancur bakalan. Masuk ke trik atau skill yang terakhir yang paling cukup mudah juga tapi tetap timing yang dibutuhkan, yaitu backheel atau salto. Perhatikan ya, sebelum kalian mengoper ya, kalian atur dulu power operannya itu sekitar 100% ya, atau 90% ya. Lalu perhatikan ya, pemain kalian harus membelakangi lawan ya, baru kalian tekan R3 untuk mengangkat bola. Setelah bola diangkat, kalian tekan tombol kotak analog kiri itu ke bawah. Perhatikan ya, kotak analog kiri ke bawah. Kotaknya antara 50-60% saja guys, karena trik ini hanya bisa digunakan di area kotak penalti. Saya sarankan gunakan di area kotak penalti. Kalau di luar kotak penalti itu mustahil bakalan goal karena jaraknya terlalu jauh. Skill ini recommended bisa kalian gunakan di area kotak penalti. Jadi seperti itu guys. Ya, syarat wajibnya harus membelakangi ya, membelakangi pemain back atau membelakangi kiper lawan. Bisa kalian perhatikan tombol X-nya kalau bisa 90 antara 100%. Baru kalian tekan R3 lalu kotak analog kiri ke bawah guys. Jadi seperti itu untuk tutorial backheel dan salto. Itu adalah keempat skill yang paling mudah ya, yang sering digunakan para pro player tentunya. Bisa kalian beri masukan di bawah. Terima kasih udah like, udah share. Sampai jumpa lagi di video berikutnya yang lebih asik dan lebih menarik lagi, tentunya masih di Meta Gaming. Salam happy gaming. Dadah.